Jauh di pedalaman Kalimantan, di tengah-tengah belantara, di mana bekantan merah riang berlompatan di dahan-dahan, dan enggang Kaliman bertahta dengan agung di bawah pohon. Anak-anak Dayak, dalam kebersajaan mereka, tekun, mempelajari, melestarikan, dan mewariskan budaya leluhur mereka. Mereka mewariskannya melalui sekolah adat. Hari ini suasana di sekolah adat Dayak Kantuk Tuak Sanggau Sungai Ulu lain dari biasanya. Banyak tamu-tamu datang dari berbagai kabupaten di Kalimantan Barat. Di antara mereka juga ada rombongan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Tamu-tamu itu diterima di pintu gerbang sekolah adat oleh tua-tua, dan kemudian diiringi oleh para penari sampai ke depan sekolah adat. Itulah adat penyambutan tamu suku Dayak Kantuk. Dan adat penyambutan tamu itu diajarkan secara turun-temurun, serta sekarang diajarkan di sekolah adat. Tiba di depan rumah adat, para penari menyebar, kemudian membentuk lingkaran mengelilingi tamu-tamu, seakan-akan melindungi tamu-tamu dari berbagai ancaman luar. Tarian ini bermakna bahwa tamu aman, tamu terlindungi. Sementara para penari terus mengelilingi tamu, ritual penyambutan tamu. Tamu yang datang dikibas dengan ayam sambil didoakan. Dan doa itu berisi permohonan agar segala penyakit, segala mara bahaya yang dibawa oleh tamu-tamu hilang, dan kepada tamu diberikan segala hal yang baik, kebahagiaan dan kesejahteraan. Setelah ritual penyambutan tamu selesai, anak-anak penari pengiring tamu dipersilakan untuk terlebih dahulu masuk ke rumah adat. Kemudian tradisi penyambutan tamu dengan tuak dimulai. Pemimpin rombongan mendapat kehormatan terlebih dahulu meminum tuak. Kemudian diikuti anggota rombongan. Sementara tamu-tamu menikmati tuak, seluruh warga memberi semangat dengan bertepuk tangan dan meneriakan ho ya, ho ya. Musik ketabuh semakin lincah. Tradisi ini juga disebut baasu-asu atau baansing-ansing. Tradisi menyuguhi tamu dengan tuak di depan rumah adat memiliki makna yang sangat mendalam. Tuak dalam masyarakat Dayak adalah simbol kesejahteraan. Pada zaman dahulu, tamu yang datang umumnya berjalan kaki. Mereka kehausan setelah menempuh perjalanan jauh. Menyuguhkan minuman di depan rumah adalah simbol kemurahan, melepaskan dahaga pada tamu mereka. Tuak juga adalah simbol pesta dan sukacita.
Penyuguhan minuman tuang di depan rumah juga bermakna bahwa seluruh hidangan yang akan disajikan di dalam rumah adalah aman bagi tamu, sehingga tamu tidak perlu merasa khawatir untuk menyantap setiap makanan yang disajikan. Melalui adat penyambutan tamu, anak-anak sekolah adat belajar tentang banyak hal. Pertama, mereka belajar bagaimana menghormati tamu yang datang, bagaimana memperlakukan tamu dengan baik, dan belajar tentang etika menerima tamu. Nilai lain yang juga diajarkan adalah keramahan dan ketulusan. Tamu yang datang ke dalam komunitas masyarakat adat Dayak Kantu harus merasa nyaman. Etika bertamu juga diajarkan melalui adat penyambutan tamu. Tamu-tamu tidak begitu saja datang, tetapi melalui pintu masuk yang benar dengan sopan santun yang tinggi. Sikap menghargai tuan rumah juga mau disampaikan kepada tamu melalui adat penyambutan tamu ini. Di sekolah adat, tradisi dan seni budaya diwariskan kepada anak-anak antara lain melalui adat penyambutan tamu ini. Thank you.
Tradisi penyambutan tamu dengan tuak ditutup oleh tuan rumah yang meminum tuak pada giliran terakhir. Dengan demikian, tradisi meminum tuak selesai. Dan seluruh tamu memasuki rumah adat. Di depan pintu masuk ruang pertemuan, sekali lagi tamu-tamu agung dikibas dengan ayam. Mereka diberkati dengan segala berkat yang baik, dengan damai sejahtera dan kebijaksanaan. Kemudian seluruh tamu dan warga masuk ke ruang pertemuan untuk beramah tamah. Pada saat itulah ucapan penyambutan tamu diberikan oleh tetua adat dan para tamu dipersilakan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka. Begitulah seluruh adat penyambutan tamu mengajarkan banyak nilai-nilai kehidupan yang sangat berguna bagi anak-anak dan generasi selanjutnya. Itulah sebabnya tradisi ini dipelihara, dipelajari, dan diteruskan kepada generasi-generasi selanjutnya di sekolah adat. Beberapa bulan yang lalu, jadi workshop atau pelatihan fasilitator pendidikan adat atau penguatan kapasitas untuk para pemuda adat, bagaimana sih merancang suatu kegiatan yang memang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas terutama yang terkait dengan pendidikan adat begitu. Alhamdulillah pada akhirnya ini bisa kita wujudkan sama-sama, dan kami ber-13 dari Jakarta ini, teman-teman saya yang gak pakai baju adat tapi sudah dapat syal. Ini teman-teman dari Jakarta yang kemarin kami 15 jam dari Pontianak, dan hari ini mereka semua happy, mereka semua bahagia karena melihat sesuatu yang berbeda yang tidak pernah kami lihat di Jakarta. Jadi anak-anak sampai dengan orang tua menari sama-sama, bergembira sama-sama di hari yang sangat cerah ini begitu. Kami berterima kasih sekali atas sambutan yang luar biasa ini, dan kami berharap semangat dari anak-anak muda yang sudah hadir di sini, yang tadi disebutkan dari 7 atau 8 kabupaten, kita dukung sama-sama, karena di tangan mereka regenerasi nilai-nilai dari nenek moyang kita akan diteruskan kepada adik-adik mereka, kepada teman-teman mereka begitu. Jadi mungkin kami juga titip pesan kepada Bapak Ibu dari unsur pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk terus mendukung mereka, melestarikan budaya yang ada di Kapuas Hulu, yang ada di Kalimantan Barat. Sekolah adat menjadi salah satu wadah untuk kita semua mewariskan nilai-nilai budaya yang diturunkan oleh leluhur kita kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, yang barangkali itu mereka tidak bisa dapat dari sekolah formal. Sehingga adanya sekolah adat ini sangat strategis memainkan peran tersebut, artinya peran pewarisan budaya nilai leluhur dari nenek moyang kita kepada anak cucu kita begitu. Saya melihat bahwa akhir-akhir ini sekolah adat juga mulai bertumbuh, dan itu dikembangkan justru oleh anak-anak muda dari seluruh Indonesia. Dan saya melihat bahwa di Kapuas Hulu juga sudah mulai bertumbuh. Di Kalimantan Barat juga sudah mulai bertumbuh, dibuktikan dengan adanya teman-teman yang datang kemari ke Kapuas Hulu ini untuk mereka belajar best practice yang terjadi di Kapuas Hulu mengenai sekolah adat. Dan saya harap setelah ini sekolah-sekolah adat juga akan mulai bertumbuh kembang di seluruh kabupaten yang ada di Kalimantan Barat khususnya, dan di seluruh Indonesia pada umumnya. Sekolah adat ini mulai didirikan pada tahun 2019 itu ya.
Waktu itu kita ada kedatangan salah satu seniman dari Indonesia, tetapi beliau juga bergerak di seni musik di Jerman. Kemudian beliau mengadakan konser di sini di sekolah adat, dan kita juga langsung peresmian sekolah adat kita. Sekolah adat Tua Sangau Desa Semunggu ini ada berbagai macam kegiatan seni, seperti menari, bermain musik, kemudian permainan tradisional untuk anak-anak. Selain itu kita juga belajar tentang adat istiadat dan kearifan lokal, seperti ikut orang tua berladang, kemudian menanam padi dan sebagainya. Semua kita ajarkan kepada anak-anak sekarang. Beberapa kegiatan besar yang kita lakukan di sekolah adat ini diantaranya adalah konser yang dilakukan oleh Agnes Aksari. Beliau adalah musisi Indonesia yang sekarang aktif di bidang seni musik di Jerman. Kemudian kita juga pernah melakukan pembuatan film dokumenter yang didatangi langsung oleh Mr. David. Beliau dari New Zealand. Kemudian yang terakhir kemarin kita juga melakukan pelatihan pendidikan adat yang difasilitator oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kegiatan belajar mengajar di sini kita juga biasa lakukan di rumah warga. Misalkan ada dalam satu rumah yang punya kreativitas, misalkan menganyam, kemudian menenun. Kita juga bawa anak-anak di sini langsung belajar ke rumah warga tersebut untuk sekaligus belajar sama mereka gitu. Pengajar sebagai guru di sekolah adat ini punya tolak ukur tersendiri untuk murid-murid di sini. Misalkan yang punya keahlian menari, kemudian bermain musik, kita biasanya melakukan kegiatan seperti gawai daya. Kebetulan kalau tahun ini kemarin karena ada COVID jadi tidak dilaksanakan. Biasanya kita dalam kegiatan gawai daya menampilkan mereka, mereka yang sudah kita anggap mahir untuk menari, kemudian bermain musik misalkan, itu nanti kita tampilkan pada saat kegiatan gawai daya gitu dan festival lainnya. Kita dari sekolah adat ini memang punya rencana, memang kita akan melakukan kegiatan panggung tradisional di luar lokasi sekolah adat ini. Kemarin juga kita pernah diundang oleh salah satu dewan untuk melakukan penampilan panggung, dan kita sudah lakukan dan hasilnya juga sangat bagus begitu. Dan kita memang punya rencana ke depan mungkin kita akan tampil juga di luar pulau Kalimantan begitu. Kita juga pernah dapat undangan untuk tampil di Bali, salah satunya kemudian di Kuching tahun ini. Cuman karena kendalanya COVID ini, akhirnya semuanya dibatalkan begitu. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa melaksanakan itu semua. Kita punya rencana di awal tahun nanti kita akan mengadakan festival yaitu Festival Menumbuk Padi yang diikuti oleh masyarakat setempat, kemudian anak-anak sekolah adat. Kemudian yang kedua kita juga berencana melakukan festival atraksi permainan musik dari alam, misalkan dari daun, dari kayu-kayu begitu, nanti kita akan lakukan seperti itu. Sekolah Adat Dayak Kantuk Tua Sangau Sungai Ulu menjadi besar karena memiliki para tua-tua yang sekaligus adalah maestro di bidang musik, seni, adat, dan budaya. Salah satunya adalah Bapak Stefanus.
Bapak Stefanus adalah seorang seniman besar di desa Sungai Ulu. Dia seorang maestro sape. Bapak Stefanus mendedikasikan seluruh hidupnya untuk melatih anak-anak di sekolah adat Sungai Ulu belajar cara membuat sape dan memainkannya dengan benar. Saat ini, banyak anak-anak yang sudah mewarisi keahliannya dan mampu membuat sape sendiri serta memainkannya dengan baik. Kayao salah satunya. Meskipun usianya masih sangat muda, Kayao kini telah piawai membuat dan memainkan sape. Dia belajar dari kakeknya. Dan keterampilannya itu sudah dia turunkan kepada adiknya, sehingga adiknya juga mulai bermain sape. Di usianya yang masih sangat muda, Kayao sudah sering melakukan performan sape, baik seorang diri maupun bersama teman-temannya. Dia memainkan sape di sekolah adat dan di panggung-panggung terbuka lainnya. Begitulah Kayao sudah mewarisi kemampuan bermain sape dari kakeknya dan kini dia sudah menurunkan kemampuannya kepada adik-adiknya di sekolah adat Sungai Ulu. Keterampilan lain yang diwarisi di sekolah adat Dayak Kantuk Tuak Sanggau Sungai Ulu adalah seni membuat pakaian tradisional. Pakaian yang memiliki nilai-nilai filosofi yang sangat tinggi. Kerajinan tenun ikat kantuk merupakan salah satu warisan budaya kantuk yang begitu agung nilainya. Sayang sekali, tenun ikat kantuk ini sudah hampir punah. Oleh karena itu, Sekolah Adat Dayak Kantuk Tuak Sanggau Sungai Ulu kembali menghidupkannya. Setiap anak putri dan remaja putri wajib mempelajari tenun ikat Dayak Kantuk, sehingga mereka sekarang sudah mulai mewarisi keahlian membuatnya. Keagungan tradisi dan keluhuran budaya kantuk tercermin di dalam keindahan motif dan warna tenun ikat ini. Dan kini, tenun ikat ini sudah mulai hidup kembali. Sudah banyak produksi yang dibuat dan orang-orang bangga mengenakannya, khususnya masyarakat dalam komunitas masyarakat adat Dayak Kantuk. Mereka mengenakannya di sekolah, mereka mengenakannya di dalam setiap kegiatan-kegiatan besar seperti gawai Dayak. Dengan demikian, kita yakin bahwa pewarisan seni budaya tenun ikat Dayak Kantuk ini sudah mulai terjadi dan akan berlanjut terus di dalam masyarakat kita. Begitulah Sekolah Adat Dayak Kantuk mewariskan tenun adat kantuk ini kepada generasi-generasi berikutnya. Ajar kami main rudi yang tahu. Belajar nih. Sudah kali kamu belajar kami. Seni musik ruding adalah salah satu jenis seni musik yang sangat tua di dalam komunitas masyarakat adat Dayak Kantuk Sungai Ulu. Hanya beberapa orang tua yang masih bisa memainkan seni musik ini. Alat musik yang memperoleh suara getar ini dan dari resonansi suara dari mulut memiliki keunikan sendiri dari cara memainkannya. Sekarang seni musik ruding mulai dikembangkan kembali di Sekolah Adat Dayak Kantuk Tuak Sanggau Sungai Ulu. Anak-anak muda mulai rajin mempelajarinya dari para tua-tua. Sekarang mereka sudah bisa memainkan alat musik ini dan sudah melakukan beberapa konser untuk mengangkat kembali musik ruding ke tataran musik yang dikenal oleh masyarakat. Dan karena alat musik ini bisa dimainkan dalam grup, dan seperti musik tabuh, alat musik ruding ini mulai digemari oleh warga di dalam komunitas masyarakat adat Dayak Kantuk Sungai Ulu dan bahkan warga dunia. Tahun 2020, komunitas pemain ruding di Sungai Ulu ini sebenarnya mendapat undangan untuk performance di Bali. Namun karena COVID, undangan tersebut
terpaksa tidak bisa dikabulkan. Kita berharap ke depan alat musik ini terus berkembang dan terus dikenal oleh dunia. Selain ruding, seni musik suling atau bensi merupakan salah satu seni musik yang sangat tua di dalam komunitas masyarakat adat Dayak Kantuk Sungai Ulu. Hanya beberapa tua-tua yang masih mampu memainkan musik ini dengan baik, karena lagu-lagu yang dimainkan adalah lagu-lagu tua yang jarang diperdengarkan pada saat ini. Oleh karena itu, sekolah adat Dayak Kantuk Tuak Sanggau Sungai Ulu menghidupkan kembali seni musik ini sehingga dapat dipelajari oleh anak-anak muda dan menjadikan seni musik suling ini salah satu mata pelajaran penting di sekolah adat ini. Dan kita bangga bahwa sekarang seni musik ini sudah mulai hidup kembali karena sudah mulai banyak anak-anak muda bisa memainkannya. Mata pelajaran lain yang diajarkan di sekolah adat Dayak Kantuk Tuak Sanggau Sungai Ulu adalah tata rias tradisional. Tata rias tradisional umumnya digunakan oleh para pengantin yang akan menikah secara adat atau oleh para penari yang akan tampil. Tata rias tradisional ini terbagi menjadi dua. Pertama, merias bagian wajah dan juga merias bagian tubuh, yaitu dengan tato semi permanen. Keterampilan tata rias tradisional Dayak ini memiliki prospek yang bagus karena dipergunakan selain untuk pernikahan, juga sering dipergunakan pada event-event tertentu seperti gawai Dayak, festival, dan sebagainya. Amat penting kami mendirikan sekolah adat itu. Nama kami sebab penting karena budaya adat kami Kantuk sudah mulai punah, terutama dengan kemajuan teknologi itu. Maka untuk membaringnya kami mendirikan sekolah adat itu. Di segi adat kami mengajar sidak, kati cara nipan pegelak, kati cara nyusun adat supaya adat kami tahu nama, terutama hukum-hukum adat kami.
Dari sekolah adat Dayak Kantuk Tua Sanga Sungai Ulu, kita pindah ke sekolah adat Togung Tebiru. Sekolah adat Togung Tebiru adalah sekolah adat milik komunitas masyarakat adat Angin Orung Daan di Dusun Nanga Arong, Desa Nanga Raun, terletak di kaki Bukit Tilu. Komunitas masyarakat adat Dayak Pangin Orung Daan di Dusun Nanga Arong masih hidup di dalam kebersahajaan dan di dalam keagungan budaya dan adat mereka. Setiap hari anak-anak bermain di dalam hutan dengan gembira, dan di situ juga mereka belajar dari alam di sekitar mereka. Mereka mengenal segala tumbuh-tumbuhan dan hewan yang hidup di sana. Begitulah anak-anak muda Pangin Orung Daan belajar tentang ruang hidup mereka. Pendidikan adat dalam komunitas masyarakat adat Pangin Orung Daan sudah berlangsung turun-temurun sejak nenek moyang mereka. Pendidikan adat diberikan di dalam keluarga, di dalam kehidupan bermasyarakat, berladang, berburu, dan kehidupan lainnya. Anak-anak bahkan belajar sendiri dari alam di sekitar mereka. Hutan, sungai, bukit memberikan pendidikan kepada mereka. Semua adalah guru, semua adalah pengajar, dan semua adalah teladan bagi mereka. Pengalaman sehari-hari mengajarkan banyak hal untuk kehidupan mereka. Aris, Andri, dan teman-temannya sudah sering menghabiskan waktu mereka di hutan. Pada saat mereka tidak pergi ke sekolah formal atau tidak mengikuti orang tuanya di ladang, mereka seringkali pergi ke hutan untuk belajar dan bermain di sana. Di hutan mereka merasa betah karena udaranya segar, mereka mengenal banyak pohon, dan mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sangat menarik dan berguna. Mereka dididik oleh alam. Sekolah adat sebagai tempat berlangsungnya pendidikan adat baru mulai di Dusun Nanga Arong. Sekolah adat didirikan oleh Stefanus Mulyadi bersama tokoh-tokoh masyarakat di sana pada awal Januari 2020. Namun demikian, sekolah adat ini sudah berjalan dengan baik. Sudah banyak kegiatan yang mereka lakukan, baik kegiatan dalam bidang seni budaya, adat istiadat, tradisi, dan juga pendidikan lingkungan hidup. Mereka senang menghabiskan waktu untuk belajar di hutan bersama para pembimbing mereka. Jadi Nia itu yang bawa di situ. Nia adalah salah satu guru tari di sekolah adat Togung Tebirung. Nia memiliki keterampilan menari dari kedua orang tuanya. Dan kini keterampilan menarinya itu dia turunkan kepada adik-adiknya di sekolah adat Togung Tebirung. Gadis muda Dayak yang cantik ini dengan bangga bisa melatih adik-adiknya menari. Karena dia ingin adik-adiknya mampu menari dengan baik dan menghayati makna yang terkandung di dalam tarian itu. Mengajarkan tari tradisional Dayak Pangin Orung Daan supaya anak-anak to yang akan dapat tahu tari to yang sebenarnya, karena
tarian Panginoongdaan bermakna Uhang Iwito. Tidak sendiri mengajar di sekolah adat Togong Tebirung. Temannya Lisa adalah guru sape. Lisa yang piawai memainkan sape ini mewariskan kemampuannya kepada adik-adiknya. Dia juga mengiringi tari-tarian dan memberi semangat kepada adik-adiknya agar mereka terus belajar sape sehingga mereka mampu memainkan sape dengan baik dan mengangkat musik sape ini ke tingkat dunia. Perkenalkan, aranku Lisa, biasa dipanggil Lisa. Di sekolah adat Togong Tebirung ini, aku mengajar anak-anak untuk bermain sape. Jian, jadi aku ngajar anak-anak main sape supaya alat musik tradisional Panginoongdaan ini bisa dimain untuk makan narong anak kenyam to yang akan dape. Kalau aku meringok musik sape, berarti kayak Odi menyentuh hati, terus aku merasa bangga kalau aku jadi ulun Dayak asli Panginoongdaan. Kalau menurut aku sih, aku bangga dengan musik sape karena ini adalah ciri khas Dayak Panginoongdaan, khususnya daerah Dayak-Dayak yang berponsa. Harapanku untuk musik sape ini, semoga dorong anak kenyam yang akan dapet nana bisa bermain sape dan injian. Semoga bisa terkenal di seluruh dunia. Khususnya di UKAN Togong Tebirung bisa maju ke depan. Sekolah Adat Dayak Panginoongdaan Togong Tebirung belum memiliki gedung sendiri. Untuk kegiatan belajar mengajar, mereka meminjam tempat di rumah-rumah warga. Kadang mereka menggunakan emperan rumah untuk belajar menari dan musik, atau belajar menggunakan ruang tamu rumah tetangga untuk belajar yang lainnya. Namun semua itu bukan halangan bagi mereka. Kegiatan belajar mengajar, kegiatan berlatih terus berlangsung. Dan mereka sangat menikmatinya. Mereka bertemu, berkumpul, dan belajar dengan gembira. Malam telah berlabuh. Gelap mulai menyelimuti dusun Nanga Arong. Om Edo menyalakan lampu pelita untuk memberi terang bagi anak-anak sekolah adat yang akan belajar. Malam ini anak-anak sekolah adat berkumpul di rumah Cornelis Mardinuhan. Cornelis Mardinuhan atau yang akrab dipanggil Nuhan adalah kepala sekolah adat. Nuhan adalah seorang tokoh muda, tokoh adat yang memiliki banyak pengetahuan tentang adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, legenda, ritual, dan sejarah suku Panginoongdaan. Seperti biasa, anak-anak berkumpul, bermain permainan tradisional, dan belajar menyanyi atau menari. Pada saat belajar seperti itu juga, mereka mendapat pengarahan, pengajaran, dan pendidikan dari guru-guru sekolah adat mereka.
Anak-anak sangat senang mengikuti semua itu. Karena suasananya santai, gembira, dan mereka bisa leluasa belajar. Tidak jarang juga mereka mendiskusikan hal-hal yang penting terkait dengan suku Pangin Orang Daan, terkait dengan wilayah adat mereka, terkait dengan lingkungan, terkait dengan kehidupan sosial ekonomi, dan banyak hal. Mereka berdiskusi dan dibimbing untuk melihat masa depan. Mereka juga diajar untuk berani bercita-cita bagaimana mereka membangun dusun mereka, membangun wilayah mereka, dan membangun Indonesia menjadi lebih baik. Kegiatan belajar bersama malam ini ditutup dengan tarian yang dibawakan oleh Kevin dan Ewit. Kedua penari cilik ini sudah lihai menarikan tari Pangin Orang Daan. Begitulah kegiatan mereka setiap hari. Dan setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Pagi ini, Ewit, Emit, dan Andri bersama dengan guru mereka, Nia, pergi ke ladang. Mereka akan membantu Nenek Sarating menugal padi di ladang. Menugal adalah salah satu bagian dari berladang, yaitu menanam benih padi di ladang. Nenek Sarating hidup seorang diri. Oleh karena itu, banyak teman-temannya dari sekolah adat dan dari orang-orang kampung membantu Nenek Sarating menanam benih padi di ladang. Bagi masyarakat adat, kegiatan bekerja di ladang tidak sekedar untuk mengerjakan ladang, melainkan menjadi kesempatan untuk belajar dan memberikan pendidikan bagi anak-anaknya. Begitulah hari ini, Sekolah Adat Togong Tebirung menjadikan kesempatan membantu Nenek Sarating menugal di ladang untuk belajar. Di ladang, anak-anak sekolah adat belajar tentang kearifan lokal mengelola ladang. Mereka juga belajar tentang adat istiadat yang harus diterapkan di ladang. Mereka belajar tentang legenda, tentang ritual, dan tentang kepercayaan-kepercayaan yang ada di ladang. Singkatnya, mereka belajar tentang nilai-nilai hidup di ladang. Dan satu hal yang terpenting, mereka belajar bergotong royong, saling membantu, saling meringankan beban ketika bekerja di ladang. Namun tentu saja, tidak hanya nilai-nilai yang mereka pelajari di ladang. Tentu saja mereka belajar tentang keterampilan berladang, tentang kemampuan mengelola ladang, dan memilih tanaman yang terbaik yang harus mereka tanam di ladang. Di ladang misalnya, mereka belajar tentang benih padi apa yang cocok ditanam di situ. Juga mereka belajar tentang benih sayur-sayuran yang akan ditanam bersama padi. Dengan demikian, ladang sungguh-sungguh menjadi sekolah kehidupan bagi anak-anak sekolah adat Togong Tebirung. Dan ladang sejak lama menjadi tempat pendidikan adat
dalam komunitas masyarakat adat Dayak di Kalimantan. Maka tradisi berladang tradisional dalam komunitas masyarakat adat Dayak tidak bisa diganti begitu saja dengan cara bertani yang lain. Karena berladang tidak hanya sekedar mencari hasil panen. Berladang adalah tempat untuk belajar, di mana pendidikan adat diberikan dari orang tua kepada anak-anaknya. Saat bekerja di ladang, orang tua mengajarkan tentang kearifan lokal. Saat bekerja bersama-sama di ladang, orang tua juga mengajarkan tentang relasi sosial. Dan saat bekerja di ladang, orang tua mengajarkan relasi dengan ibu bumi yang memberikan segala sesuatu untuk hidup, yang memberikan buah-buahan, makanan, tumbuh-tumbuhan, dan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Di ladanglah pendidikan tentang relasi manusia dengan bumi diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ibu bumi yang memberikan kehidupan, ibu bumi yang memelihara, ibu bumi yang menjaga, sehingga manusia hidup terus-menerus berlangsung generasi ke generasi dalam kecukupan dan kesejahteraan mereka. Relasi dengan ibu bumi ini harus dijaga, harus dipelihara terus-menerus, dan harus dihayati dalam penghormatan yang tinggi. Karena penghormatan itu justru berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Nilai-nilai ekologi ini yang ditanamkan ke dalam anak-anak selama mereka bekerja di ladang. Sehingga dengan demikian, anak-anak ini menjadi pewaris pemahaman tentang relasi manusia dengan bumi, dan kelak mereka akan melanjutkannya kepada anak cucu mereka. Dengan berlangsungnya pendidikan adat ini, maka relasi manusia dengan alam akan terpelihara dan manusia akan selamat sejahtera sampai selama-lamanya. Di dalam bekerja di ladang juga, anak-anak diajarkan untuk bersyukur, berterima kasih kepada Sang Pencipta, kepada pemberi kehidupan. Dan syukur itu mereka ungkapkan dengan pekerjaan mereka, mereka ungkapkan dengan sikap dan tingkah laku mereka, dan mereka ungkapkan dengan relasi mereka terhadap sesama, terhadap alam, dan terhadap Tuhan sendiri. Relasi itu juga mereka ungkapkan dengan sikap penghormatan yang tinggi kepada ibu bumi. Ajian selamat hurung malum. Baiklah, selamat sore. Saya akan menceritakan tentang sekolah adat Togung Tebirung, Dusun Nanga Arong, Desa Nanga Raon, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun kegiatannya, ada beberapa kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan belajar menyumpit. Menyangkut dengan masalah nyopot. Jadi nyopot ini mungkin Pak Kambenyam atau Uritio. Nyopot adalah yang... Cornelis Mardinuhan, Kepala Sekolah Adat Togung Tebirung, bersama dengan Bapak Damianus Dayat mengajarkan tentang teknik dan filosofi menyumpit kepada anak-anak di sekolah adat mereka. Sumpit adalah alat untuk berburu. Pada zaman dahulu, sumpit dipergunakan juga untuk berperang. Oleh karena itu, keahlian dalam menggunakan sumpit sangat diperlukan. Bagaimana teknik menyumpit yang benar, apa yang harus mereka pergunakan, dan kapan mereka harus menyumpit, serta bagaimana mereka harus membawa sumpit itu dengan benar, diajarkan
di sekolah adat. Lalu yang berikut tuh mungkin cara ngumo noan, yaitu bercocok tanam melakukan lumboi. Jadi sauh yang lalu berikutnya adalah tentang berladang. Ngumo. Banyak yang harus anak-anak pelajari tentang yang pekerjaan di ladang juga, yaitu, atau bercocok tanam di ladang. Mempelajari tentang hal nginyah. Terus yang selanjutnya juga adalah mempelajari tentang tarian. Terus masuk tarian yang berbagai macam yang harus dipelajari. Yang dipelajari yaitu mempelajari jenis. Terus masuk ke dalam hutan. Jadi, banyak hal yang harus dipelajari di dalam hutan. Kayu dan yaitu jenis-jenis tumbuhan yang ada di hutan. Ada kayu, ada buah-buah seperti buah tohe, buah som. Sehingga lokadi yang dipelajari. Dan berbagai jenis lainnya yang ada di dalam hutan. Bagaimana yang harus dipelajari supaya anak-anak sebagai penerus generasi masa depan dan kami sebagai orang tua harus mengajarkan ini kepada anak-anak generasi muda, memberikan contoh-contoh agar mereka memahaminya dengan baik. Ini buah sempoleng. Kita bisa melihat kalau buah ini sudah dimakan binatang seperti ini berarti sudah masak. Dan kalau seperti ini, kalau belum ada yang dimakan oleh binatang ini, berarti masih mentah. Nah, buah ini sudah masak. Dan cara untuk makannya dibuka seperti ini. Nah, ini sudah masak. Cuma rasanya agak asam. Di sekolah adat Tugung Tebirung, pendidikan tentang lingkungan hidup diajarkan langsung di alam terbuka. Anak-anak diajak untuk pergi ke hutan dan di situ mereka menemui berbagai hal yang ada di hutan itu. Mereka mengenal pohon, buah-buahan, batu, tanah, bukit, air, dan semuanya. Begitu bersihnya hutan ini sehingga air di sungai bisa diminum langsung tanpa perlu dimasak terlebih dahulu. Nuhan bersama tua-tua lainnya selalu mendampingi ketika anak-anak belajar di hutan. Di hutan ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, buah-buahan, dan segala binatang serta burung-burung yang ada. Di hutan ini anak-anak bisa belajar segala-galanya tentang lingkungan hidup. Jadi menyangkut dain kegiatan ritual yaitu kalau itu di jadi menyangkut kegiatan ritual. Jadi sebelum melakukan setiap kegiatan kita memulainya dengan doa. Jadi kita melakukan ritual, apalagi kalau kita akan pergi ke Bukit Tilung. Sebelum berangkat, kita melakukan naus atau memberikan sesajian. Dengan menaburkan beras kuning yang dicampur dengan darah ayam, agar kegiatan itu lancar dan terhindar dari segala mara bahaya. Apalagi kalau kita membawa anak-anak ke sana. Di sekolah adat Tugung Tebirung diajarkan banyak ritual kepada anak-anak didik mereka. Berbagai macam ritual, besar kecilnya tergantung dari kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan ritual ada bermacam-macam. Misalnya untuk berladang ada ritual berladang. Jika ada kematian ada ritual kematian. Jika ada kelahiran ada ritual kelahiran. Dan bermacam-macam ritual tergantung pada kegiatan dan kebutuhannya. Anak-anak sekolah adat diajak untuk mengikuti semua ritual itu supaya ritual panginurungdaan diwariskan. Thank you.
Semua keterampilan yang telah diperoleh untuk bertahan hidup di alam bebas kini dipraktikkan ketika anak-anak belajar di hutan. Mulai dari kegiatan berburu dengan menggunakan sumpit, kemudian bagaimana mereka mengolah hasil buruannya hanya dengan api, dan bagaimana memasaknya tanpa menggunakan perlengkapan masak yang lengkap. Di sini mereka menerapkan cara hidup bagaimana para leluhur mereka hidup di zaman dahulu. Di dalam hutan, anak-anak juga belajar bagaimana melindungi diri dari hujan, panas, badai, dan segala binatang buas yang mungkin menyerang mereka. Anak-anak belajar membuat pondok dari guru mereka. Pertama-tama anak-anak diajarkan untuk memilih tempat yang cocok di mana mereka akan membangun pondok. Kemudian bagaimana konstruksi pondok yang harus mereka bangun dan bahan-bahan apa yang tersedia di hutan itu yang mereka bisa pakai untuk atap dan sebagainya. Anak-anak belajar membangun pondok dengan cara yang sangat sederhana, tanpa alat-alat modern. Mereka melakukan itu seperti leluhur mereka dulu melakukannya. Pertanyaannya, mengapa mereka perlu melakukan semuanya itu? Ini semua adalah cara untuk mendidik mereka agar dekat dengan alam. Ketika mereka menikmati teduhnya duduk di bawah pondok yang mereka bangun, mereka akan merasakan relasi yang erat dengan alam. Mereka dekat dengan pohon besar, mereka merasa terlindungi. Mereka berada di bawah atap pohon daun-daun, mereka merasa aman. Disitulah mereka merasakan relasi yang sangat akrab, relasi yang sangat dekat dengan ibu bumi yang senantiasa memeluk dan memangku mereka dan menjaga mereka dari segala mara bahaya. Disitu juga anak-anak merasakan betapa sang pencipta memberikan segalanya buat mereka. Memberikan hutan yang lebat, memberikan segala kehidupan, memberikan segala makanan yang cukup buat mereka. Dan pengalaman itu menumbuhkan rasa syukur yang mendalam di hati mereka, sehingga mereka menyadari betapa besarnya kasih sang pencipta kepada mereka melalui alam di sekitar mereka. Dan dari situ tumbuh kesadaran mereka untuk senantiasa menjaga keutuhan dan kelestarian alam itu. Karena dengan demikian mereka akan tetap hidup sejahtera selama-lamanya. Bapikai kalikalai betukat dari adat adat manusia bangat bangsa manusia lama. Terima kasih untuk kita semua sudah kayak gitu, terutama kabar-kabar dari sekolah adat dan karo adat Dayak di Kaposuru, baik itu suku Dayak Kantu dan sekolah adat dan karo juga kita punya kemauan yang bersama. Jadi terima kasih sudah hadir di sini. Kita berkolaborasi. Mudah-mudahan ke depan kita bisa membuat suatu acara yang bagus, yang besar. Susun buku adat ya, karena buku adat itu penting bagi kita dilestarikan langsung dengan budaya adatnya. Untuk kita semua, tentunya kegiatan kita ini tujuannya sama. Karena memang yang pertama kita membangkitkan, melestarikan budaya kita. Dan saya rasa dengan kebersamaan ini, pada kesempatan sore hari ini, meskipun kita dayanya sama, tetapi barangkali bentuk daripada budayanya ada beda-beda sedikit. Ya barangkali supaya kita saling mengenal gaya mana budaya Kantuk dan gaya mana budaya suku Dayak Ulung Daan, Pak, kayak jarak dan sebagainya. Jadi terima kasih dengan Pak Stek yang mana telah membantu kami sehingga. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu bisa menerima kami dengan baik. Jadi semuanya ini bukan hal yang mudah, saya rasa.
tentu lewat perjuangan dan pekerjaan kita. Semoga kegiatan apa yang kita lakukan sore ini mungkin ke depan lebih berkembang dan lebih berlanjut lagi. Tarak-tarak kita jenta, mohon tarak mengkomaga, jian kasim jian nyanyam, obu hidup toh. Selamat sore, kami dari pengurus adat suku Dayak Kantu, Sumailu, Sekolah Adat Tuak Sanggau mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang mana mau mengangkat adat istiadat, khususnya adat istiadat Kapuasulu. Untuk kami ucapkan terima kasih. Selamat sore, saya ucapkan saya mewakili dari Sekolah Adat Dayak Tuak Sanggau Desa Sungai Ulu, saya selaku kepala sekolah, mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sudah mensupport kegiatan budaya seni khususnya Desa Sungai Ulu Dayak Kantu. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi sukses dan kelestarian adat semakin bagus. Terima kasih. Saya berterima kasih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang memajukan kebudayaan lokal daripada budaya adat Kantu. Saya mewakili dari suku Dayak Pangilinan dan sekolah adat Tunggung Tunggung di Sunan Aharok mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas dukungannya terhadap budaya dan lokal. Thank you.